Syekh Al-Mudhaffar berkisah, suatu hari aku menyaksikan Syekh Abdul Qadir tengah duduk bersandar. Tiba-tiba datang seseorang mengadu kepadanya bahwa ada seorang pesohor yang mempunyai kekeramatan, yaitu seorang waliullah ahli ibadah dan seorang yang zuhud dan senantiasa taat. Akan tetapi beliau pernah mengaku bahwa beliau telah melewati derajat Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Mendengar kabar tersebut, Syekh Abdul Qadir marah besar. Beliau langsung berdiri mengambil bantal dan melemparkannya di hadapan beliau sambil berkata, "Aku telah mengenai jantungnya. Aku bersama orang-orang yang ada di situ segera pergi ke tempat tinggal orang yang diceritakan tadi. Sesampainya di sana, kami telah mendapatkannya telah meninggal dunia. Padahal sebelumnya ia diketahui sehat dan tidak menderita sakit apapun. Kemudian aku bermimpi bertemu orang itu. Kulihat kondisinya baik-baik saja. Apa yang dilakukan Allah terhadap dirimu?" tanyaku. Beliau menjawab, "Allah mengampuni diriku dan memaafkan ucapanku kepada Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Syekh Abdul Qadir telah menjadi syafaat bagiku di sisi Allah dan Nabi Yunus. Kini aku memperoleh kebaikan yang besar berkat Syekh Abdul Qadir." Dalam kisah lain diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali untuk memohon kepada Allah agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Para wali rekannya itu berkata, "Saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Bahkan menurut anggapanku, persoalan ini tidak diterima oleh Allah. Dan aku menganjurkanmu, sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya beliau berdoa memohon kepada Allah, agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat menerima usulan mereka, lalu beliau berdoa memohon pada Allah, hingga datang sabda Allah. Sudah banyak para wali yang berdoa, mereka mohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini, kamu jangan minta syafaat baginya." Mendengar sabda itu lalu Syekh mengambil sajadah berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil. "Wahai Abdul Qadir, bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, ku ampuni dosanya." Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi suara yang bersabda, "Bagi orang itu, dan 2000 orang yang senasib dengan dia." Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, "Bagi dia, dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya kuampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu." Syekh mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali.